Ini kalau mau bikin pasang downlight ya, kita bikin titik tengahnya seperti ini titik tengah. Ini ada yang ukuran 9 cm alias yang buat 9 watt. Untuk yang ini 14 cm sampai 7 cm ya. Ini cuma pas setengah. Jadi kalau total 9 cm. Ini 7 cm jadinya 14 cm, dan ini ada satu titik lagi yang 17 cm gitu. Dari sini ke sini 17 cm. Nah, kali ini kita akan pakai yang 14 watt, 18 watt. Nah, 18 atau 15 watt sama 14 cm ini ke sini. Nah, ini ya. Saya kasih tanda ini. Nah, ini contohnya nih. Nah, atasnya. Nah, seperti ini. Kita garis ya. Garis seperti ini. Muter ini. Nah, sampai ada tanda ya. Nah, begini. Kalau bisa jangan sampai robek terlalu parah ya. Yang penting ada tandanya bulat. Nah, ini 14 cm. Itu 14 cm. Setelah itu kita ulungin pakai cutter dikit sini. Nah, seperti ini. Ini cara paling mudah ya. Nah, kalau mau muter langsung pun boleh, tapi di sini saya pakai gergaji ya. Gergaji besi. Nah, seperti ini. Pasang sebentar ya, saya ambil lampunya dulu. Nah, ini cara pasangnya gampang saja, ini tinggal disambung ke kabel. Nah, ini diangkat seperti ini nih. Ini diangkat, ini diangkat, masukin ini ya. Nah, masukin aja begini. Nah, itu udah selesai seperti itu ya. Nah, kalau misalnya nyopot ya tinggal tarik saja begini, tarik. Nah, seperti ini narik ya. Tapi kalau bisa ditahan kalau gipsum ya. Berbeda kalau misalnya itu adalah triplek atau apa, nggak perlu ditahan karena triplek kuat, nggak bakal jebol. Nah, itu cara pasang bernit. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Sekarang kita lihat yang sudah terpasang ya. Nah, ini contohnya nih yang udah terpasang ya tuh ya. Nah, silo kan jadinya terang. Oke, kita lihat lagi di sini. Nah, itu jadi nempel dia ya, nempel terus itu ya. Nah, ini dua ini sini kecil-kecil ini. Nah, itu ya, hampir nggak kelihatan ya. Nah, itu oke ya, rata sekali. Oke, semoga bermanfaat ya. Oke.